Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus semangat. Kita selalu syiar di agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan media yang kita miliki, HP dan lain sebagainya. Kita terus syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan like, subscribe dan share seluas-luasnya. Insyaallah bermanfaat buat kita dan menjadi ladang ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mengingat kematian. Wow, seram. Soalnya kalau kita mengingat kematian ini paling yang kita jauhi. Pembicaraan memikirkan tentang kematian pastinya ini pembicaraan yang horor. Pembicaraan yang jarang diperbincangkan di tengah-tengah kita. Tapi ada keutamaan faidah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengingat kematian dalam kehidupan kita. Siti Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah ada seseorang yang akan dihimpun, dikumpulkan dengan orang-orang yang syuhada?" Orang-orang yang mati syahid. Jelas kalau orang mati syahid, jaminannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Nabi. Ada? Ya. Mayyad gurul mauta, yaitu orang yang mengingat kematian. Fil yaumi wa lailati, di dalam sehari semalam, itu isrina marrotan, yaitu 20 kali. Kata Nabi, ada yang akan dihimpun nanti dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang syuhada, yaitu orang yang mengingat kematian dalam kesehariannya, sehari semalam mengingat kematian 20 kali. Sangat besar keutamaan orang yang mengingat kematian. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan, mengajarkan kepada kita, ingatlah kematian. Sebab orang yang mengingat kematian pastinya keimanannya akan semakin meningkat, kualitas ibadahnya akan semakin bertambah, karena semuanya pasti ia akan menyadari jabatan, harta, ketenaran dan lain sebagainya itu tidak ada apa-apanya kalau kita sudah meninggal dunia. Riwayat tersebut terhenti, hanya sebuah kenangan, hanya sebuah cerita. Kafa bil mauti wa'idzon, kata Nabi, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kita melayat, melihat orang yang meninggal dunia, menyolati dan menguburkan. Jadikanlah itu sebuah nasihat, pelajaran yang amat besar. Karena kita pun akan sama, akan dikafani, dimandikan. Kita akan dimandikan, dikafani. Dan kita akan disolat, dikuburkan, sama. Jabatan kita hilang, ketenaran kita hilang, harta kita akan hilang. Yang kita akan bawa adalah amal soleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bermanfaat yang besar, bermanfaat sangat besar buat umatnya agar terhindar daripada kematian su'ul khatimah. Jagalah diri ini dengan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya bahwa mengingat kematian sehari semalam itu 20 kali, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saja saya sudah sampaikan, mohon maaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.